Pemirsa, para korban luka bakar langsung dievakuasi polisi ke rumah sakit terdekat. Sekitar 30 orang berhasil diselamatkan dari amukan api yang membakar gudang mercon di Kosambi, Tangerang. Para korban ini berhasil diselamatkan polisi dari amukan api yang membakar gudang mercon di pabrik petasan pagi tadi. Mobil pickup polisi dikerahkan untuk mengangkut para korban ke rumah sakit. Para korban shock dengan kejadian ini. Masih ada puluhan korban lain yang dilarikan ke rumah sakit dan masih menjalani perawatan intensif. Para korban menderita luka bakar serius di sekujur tubuh langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Tangerang. Para korban langsung mendapat penanganan di ruang ICU rumah sakit. Menurut saksi mata, gudang tersebut merupakan pabrik produksi petasan.